squad melawan Buriram United yang sudah menang satu game sebelumnya oleh tim dari Buriram United kali ini. Dan apakah One Team Esports berhasil mendapatkan satu poin dan menjadi satu sama seperti di match pertama dan kedua, ataukah akan tetap 2-0 yes, oleh Buriram? Masih bisa tentunya, pasti masih bisa. Ini semua tim aja satu-satu, kenapa ini enggak gitu kan? Ya tenang aja, ini BO2 tuh, jangan menangis. Enggak menangis, kalau BO3 baru menangis. Iya, baru menangis. BO3 baru menangis. BO2 mah enggak, memang sudah begitu. Sudah begitu, akan selalu seperti itu. Iya, memang udah dipikirin aja. Yes, dan di sini dengan Bay ya. Yang menarik adalah ternyata One Team Esports itu cukup stabil untuk terus-terusan nge-pitch atau brawler di sini dan cuman ganti pemain aja. Mungkin Xiao lagi kurang fit tadi. Tapi emang Xiao tadi di game tadi kurang shiny enggak sih? Karena biasanya One Esports itu yang benar-benar kayak masuk ke highlight itu salah satunya dia gitu. Iya, ya, jadi kayak mungkin emang kenapa yang main itu memang dari tadi diganti ya, karena mungkin emang lagi kita nggak tahu problem di sana apa yang terjadi kan, entah emang mungkin low fit atau memang ada problem issue yang terjadi. Jadi ya nggak tahu, mungkin Bayam mungkin akan bermain sih lebih baik kali ini. Iya, dan kalau dari sisi Buriram di Fox ini kelihatan memang gak heran, dari awal playoff stage itu memang Buriram tuh yang udah lama banget ya di Buriram, salah satunya adalah ya itu di Foxin yang kayak sering kelihatan banget gitu, kayak main play terus yang tadi main Tel Anas dan sekarang main Hayate. Oke, dan sekarang kita lihat mereka akan coba untuk farming dulu, belum ada hal yang signifikan. Tapi walaupun goldnya sudah diunggulin oleh tim dari Buriram di awal-awal, cukup baik juga untuk farmingnya. Dapat substansinya nge-boost up lagi, langsung beda sekitar lobby. Tapi setelah masih awal-awal, masih menurut kedua, nggak bakal banyak perbedaan banget juga. Kalau kita lihat di sini, karena mid lane, tadi team 1 sudah mulai rotasi, karena mid lane bisa jaga ke bot juga kosong, tapi bot baru mulai rotasi balik ke bot. Karena One Esports nggak pengen ngambil jalan lewat sungai, karena udah ngelihat Buriram nge-zoning out arah sungai abis lebih dulu. Makanya lebih bisa ngambil jalan jauh kan, habis dari mid dia lewat belakang red dari tim One Esports. Tapi akhirnya ketinggalan satu kecil biasanya kalau main gitu. Tidak bisa pertama oleh tim Buriram, sudah bisa mengungguli keadaan network tentunya. Yes, dan nggak masalah karena lagi-lagi masih early game. Tapi anyway, Buriram udah punya buff abisal. Buff abisal ini kalau dicari team fight antara tapi belum buff masih gitu. Coba masih ada Blizzard digunakan bayi. Ada masalah dalam Buriram begitu saja dengan Blizzard dari seorang Yao Chan di situ. Bagus, wow. Banget. Gue rasa Nunu ya hari ini tuh lagi pop up banget, lagi semangat banget instead of final kemarin gitu. Kayaknya deh. Oke, langsung coba Fanta. Oke, ngisap dan langsung coba untuk bisa melirik wave ke arah mid lane. Tapi kit yang sudah mulai terlihat kali ini, kita coba untuk maju ke depan lagi di situ. Mayus ke depan, tapi kita pakai seorang kit. Masih ada dead end yang digunakan, tapi kit masih untuk berwali ke belakang. Coba untuk kiting seorang kit di sana, tapi heal digunakan dengan saat baik. Kita pakai seorang kit yang bisa berwajak. Masih ada moonfall, digunakan mendorong mundur lagi di situ. Dan ya, that's the power of Jeep juga tadi. Dia langsung follow up-nya cepat banget dengan the ultimate. Langsung disedot aja, dan flicker yang on point banget. Tapi karena mid lane coba untuk melirik wave dengan pemain yang masih lengkap,
dari One Team Esports kali ini dan sangat baik. Itu yang gue bilang gimana Nunu dari Buriram ini sering banget ketika dia main Diochan, main Tulen gitu. Gue terakhir ngeliat ketika dia ngelawan AHQ ya, ketika dia ngelawan AHQ di final tanggal 13 Oktober itu. Ya, dia tuh selalu solo, itu solo apa ya, solo trapping, solo trapping, dan dia nggak melihat apakah temennya ready buat solo up dia atau enggak. Oh, udah pasti nggak dikenakan. Baik banget, tapi bahaya di sini sangat baik kali. Oh my god, this is real play of Chia, finally. Bahaya, double kill berhasil didapatkan, di mana memang Chia itu sendiri baru kena bang, di mana knocknya dia itu mudah karena counter sama resisten. Yes, tapi masalahnya adalah emang tadi setupnya juga bagus banget, di mana dua pemain dari Buriram United ini itu kaget sih mereka juga, itu kaget, itu gue bisa bilang kaget, tiba-tiba bahaya bisa melawan. Yes, tapi bisa gitu digunakan Fanta, masih bisa mundur ke belakang, masih ada spinning single, dan Fanta langsung menggelembung aja dan langsung menjauh. Ya dulu sebelum di buff ya, sebelum di buff si Chi tadi, kalau dia kedorong Fanta masih bisa ke counter, sama kalau lu udah bikin sepatu resisten, jadi dorongnya gak bakal sejajar, ya kan ada gak sejajar, tiba-tiba jadi sejajar kan. Nah itu, nah awalnya gak bakal kayak gitu, nah semenjak di buff Fanta itu gak bisa ke counter lagi sama sepatu resist, jadi bisa langsung double kill lagi, disini kena dua damage atap yang dilakukan sama seorang Chi. Terus ya, kena agro juga, ya, 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 ya. Oke, dan kita cinta pakai tim dari Buriram berhasil dapetin 2 tower dan 1 abyssal kali ini, dan mulai bergerak grooming lagi ke abyssal kedua. Cuman unggulnya Buriram, mereka itu makronya, kalau kita pun sudah makro ya, makronya lebih one step ahead, karena setiap mereka si One Esport ini menang fight, cuma mereka gak bisa ngapa-ngapa, justru malah kehilangan tower karena set upwardnya jauh lebih bagus tuh unggul dari mereka Buriram. Selalu settle, pas mau ninggalin, pasti gak tau juga kayak di atas nih. Pas mereka mau ngelakuin, mau initiate fight di mid, mereka clearing dulu nih, baru ke mid lagi nih. Makanya itu, dan itu yang ngebikin, walaupun team fight-nya dimenangin sama One Team Esports, Buriram gak kalah pressure karena wave yang dia kontrol itu sebenarnya. Oke, kita sini mulai untuk menjepit tempatnya di arah. Jangan terlihat maju ke depan, malah di samping, tanah menjauh ultimate, menjadi pun boleh gunakan kuatnya menjauh di samping, di samping, di samping, di samping, di situ bahaya, tampaknya tapi first one, cuma tuh mundur ke belakang. Bayi dalam masa ada mungkin bakal tumbang karena masih butuh bertahan, tapi gak bisa oleh seorang Nunu harus hilang begitu saja. Dan tampaknya karena mid lane kita lihat di sini mungkin bakal coba di clear, tapi tampaknya belum berakhir. Hayatnya masih di top lane, langsung berusaha untuk mengkiting-kiting ke arah tower di sana di boxin, coba untuk mundur tapi tumbang, gak bisa berbuat banyak, masih ada di sana, tapi tampaknya masih coba untuk bertahan. Palace di samping, overall masuk ke depan, masih spinning single, dan tolong lihat di mana seorang senior berhasil selamat dan sangat baik. Ya, salah decision dari Divox sih sebenarnya di sini, di mana dia berusaha untuk all in dan gak mau kabur juga, Pak. Tadi mungkin dia mikirnya ya udahlah, gue udah gak bisa kabur, tapi towernya hancur. Tapi anyway rugi, kenapa? Karena towernya gak hancur. Dan di situ kenapa tadi di mid Tuan Esports bisa kalah team fight, karena mereka itu 5 versus 4. Tadi kan kita itu sempat nge-clear wave mid dulu ya. Si Omena nge-clear wave mid dulu, dan mereka udah ada senior yang cepat banget follow up, jadi mereka harus kalah team fight. Tapi pressure-nya diturunin lagi, dengan matinya seorang defensive yang offside sih sebenarnya, menurut gue terlalu gitu. Wah, sayang banget sih. Oke, karena mid lane kita lihat 8-8-8 tampaknya tampak pemain dari One Team Esports coba untuk menjaga dulu aja, pelan-pelan banget mereka coba untuk bisa memainkan tempo dulu, karena ya itu atasnya anjir sama tower sama Chris itu bisa aja. Tapi ketahan itu sama Chris gak ada Chris juga, Chris udah ke atas juga. Mereka coba untuk setup karamin, kita lihat Fanta. Fanta. Tapi yang dipakai buat nge-clear wave jalan-jalan malah Chris ya, padahal Chris jalan-jalan. Dan mereka butuh Chris buat nge-clear wave mid yang dateng nih. Tapi mungkin buat nge-boost goal-nya aja sih. Chris-nya udah ada, tapi masih bisa sih, ini harusnya masih bisa. Bahwa masih fight, dan tampaknya well pun digunakan kit, tampaknya masih coba fight lagi melawan seorang overplay dari Fanta. Terlihat masih ada terrifying fight dari seorang first one di sana. Tapi kita lihat karena mid lane coba untuk bisa dicicil lagi dengan adanya wave di situ, tapi udah slayer yang dimulai diam-diam tampaknya dari pemain Buriram ini. Bakal ketahuan dan mungkin bakal di kontes terbunyuk Fantanya juga, terus nggak settle juga soalkan kit ya, atau salah satu hero. Yes, ini bakal dijepit fix, pasti bakal dijepit, kita lihat mencoba untuk ambil tower di arah top lane yang satu kali hit dari seorang lain. Ini bakal reset aja lagi ya, masih ada wave mid di situ. Masih bisa untuk di-pressure. Betul, dan kira-kira ada seorang Kenny yang sudah set up tentunya di balik jungle milik dari tim One Esports. Masih ada arah Kenny yang sudah kena ultimate dari seorang telanas.
gak bakal masuk. Kita kemarin sekarang samping mencari informasi suara senior penetration shot. Gak kenal siapa-siapa. Open flash killing sickle. Dari mesin yang bakal digiring ke arah dalam. Di sana masih ada atas cembal yang sudah digunakan oleh seorang kid di situ. Tapi tower yang menjadi incaran utama tentunya oleh pemain dari Buriram. Hanya satu hit lagi dan berhasil ditumbangkan milik tier 1 milik One Team East. Ya, sayang banget sebenernya tadi engagement yang bagus dari seorang Zeke. Dia langsung all in karena Hayato. Dengan perolehan gol 34.000 banding 44.000 around 10.000